Teror ula kedadean ning sejumlah wilayah ning Sukoharjo, 31 anaan ula kobra ditemokke ning lempitan karpet masjid. Untunge ana pawang ula sing kasil nyekeli ula-ula kuwi. Daerah Kinjilan, Grogol. Kemudian anaan kobra sing dawane 20 cm niki pertama kali ditemokke warga pas salat ning Masjid At-Taqwa ning perumahan Griya Adi, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Mungkacek pirang dino ditemokake meneh sajumlah anakan kobra ning gudang cedak lempitan karpet. Ning pojokan gudang cilik cedak mimbar iki uga ana pompa banyu sing ana bolongane. Ning sekitar pompa banyu ditemokake meneh sajumlah ula. Dadi total ana 31 anakan ula kobra sing ditemokake. Jadi salah siji pecinta ula, Janu Wahyu Widodo, ngomong nek sesasi iki dhek wis nyekel ana 46 ula kobra. Siji piton sing dawane 3,5 meter lan sajumlah ula sing ora ana bisane. Sawetara sasi sadurunge mung kasil nyekel 19 ekor ula wit. Kaitane karo penemuan 31 anan kobra, Janu jelaske senajan cilik nanging ula iki beracun lan bahayane padha karo kobra gedhe. Untuk yang ini aja ya, untuk yang bulan ini aja saya sudah mengevakuasi 46 ekor kobra, kemudian 1 ekor piton seukuran 3,5 meter dan ular-ular lain yang tidak berbisa. Kemudian untuk bulan yang lalu ada 15 ekor viper pohon dan 3 ekor viper pohon yang sudah induk. Berarti baru 2 bulan? Ya, untuk bulan ini sebenarnya udah banyak sih. Untuk apa? Udah bulan-bulan sebelumnya udah banyak, tetapi tidak terlalu banyak sebanyak ini. Kalau yang sebanyak ini, yang sekarang ini, satu hari aduan bisa sampai 3-6 kali. Warga perumahan ngaku khawatir onone ulo ning jero masjid iki. Pak, di mana Pak ditemukan, di mana? Pertama ditemukan itu di waktu mau jereng sajadah yang paling depan tempat pengimaman itu 1 ekor pertamanya. Enggak tahunya di karpet di belakang itu masih di lipatan-lipatan itu ada isinya semua. Ada yang satu lipatan, ada yang dua, ada yang satu, ada yang tiga gitu. Banyak banget ya Pak ya? Iya. Totalnya? Total waktu pertama ketemu 6 ekor waktu hari pertama itu. Totalnya 30-an ya Pak ya? Total semuanya 30-an. Tapi sekarang sudah bersih ya Pak ya? Iya, sudah kelihatannya sudah bersih. Nah. Gawe antisipasi supaya ula ora mlebu ning masjid utawa ning omah, warga disarankan iso njaga kebersihan lan nyemprot wangi-wangian. Janu jelaske nek ula-ula sing kasil dicekel njur dicul gemleh ning alami supaya populasi ora punah. Ula-ula kuwi diculke atuh saka pemukimane masyarakat. Nani Astuti, Kutani Dewi, Sukoharjo.